Master ngasih tantangan buat Aki. Kalau Mustika ini, Aki yang narik. Intinya, malam ini Kiprana Lewu terima tantangan dari tim Master Matantu. Karena dia juga dapat sendiri gitu loh, makanya tadi gue nyampe ngenalin gitu. Ini Kiprana kita kasih tata, sanggup nggak nih? Ini ada Mustika, nah. Bisa dibilang luar biasa dan dicari para spiritual. Nah, cuma ini dijaga sama makhluk astral. Ini pokoknya, wah, mungkin raja dari segala raja makhluk astral nih. Penasaran aja nama Kiprana nih. Dengan ini bilang dong. Ntar nyusul Kiprana kalau nunggu Kiprana kesini aja udah banget ya. Ini langsung aja dong ya. Sudah nggak gitu, mau ditunggu dulu apa mau masuk deh, masuk dulu, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sambil nunggu sebentar lagi master ke sini kok nunggu apa ini apa tenaga ngumpulin tenaga untuk tenaga juga tapi memang kenapa ini lokasinya memang dijaga sama sebahasa apa siluman bisa dibilang apalagi ini cuacanya hujan ya kayak gini aduh iya. Ini ngumpul semua nih di belakang udah ini udah terasa banget kan. Kita tahu kunci aja master, lu kunci sambil mantu juga sama yuk. Assalamualaikum. Juga kali. Nah. Assalamualaikum. Energi dari yang ini ada energi luar itu gede banget sih kalau di sini lebih ke sini astral banget sih ya kalau di sini wah nggak kelihatan loh gelap banget gimana posisinya cuman ini gede banget loh di sini loh. Lagi sini berapa di sini posisinya ada coba itu kan saya udah nyampein sama Ibrahim saya kasih tahu bahwa ada Mustika yang luar biasa lokasinya yang sembarang dijaga sama Mata. Iya tadi udah dia lagi ngarah ke sini kayaknya. Iya tunggu aja dulu deh. Oh jemput klik lu mau jemput klik kamu aja dia mau ikut em bah kamu sendiri tahu, ya barang Mustika yang ada di sini namanya apa? Ini nama Mustika. Ini Mustikanya namanya Mustika Berjamati dan kebetulan ini juga sepasang atau satu jodoh. Tapi yakin berarti sih. Kira-kira sanggup belum? Waktu tadi master eksekusi
Ya coba, emang ada apa? Jadi waktu pada saat master melakukan penarikan, itu ada gelagatnya aneh aja sama Kiprana gitu. Enggak, tadi kan gue tahu kayak ketemu sama Kiprana. Itu kenapa? Jadi sedikit konflik, Bang. Jadi oh, tadi sempat konflik? Oh, serius? Serius, kita kan dari jam 9 di sini. Kiprana baru nyampe setengah 12. Tadi kan lagi di mobil ketemu. Oh. Jadi kayak, maaf ya, Bang. Iya. Main curang, Bang. Masa sih? Lagi curang. Master eksekusi dikendalikan kayak kayaknya, Mbak. Saya juga kayak ngerasanya ada panik gitu. Gak, tapi enggak apa-apa. Enggak ya, seperti biasa, biasa Ban. Enggak mungkin biasa. Master libat. Waduh. Ya pokoknya gini aja, ini Master punya ide lah atau siasat lah. Pokoknya nanti lihat aja. Master maunya seperti apa ya. Siap. Okay. Ya. Udah. Ini ada sebuah mustika. Ini namanya mustika berjalan. Nah, kebetulan ini sepasang. Master ngasih tantangan buat Andi. Kalau mustika ini Andi yang narik. Iya. Kebangan sambung. Ini Master langsung sedih lo yang ngomong lo. Andi bakalan sanggup. Maksudnya mau lanjut atau mau pulang gitu. Mata Ki. Pastur mah dari dulu gitu, suka ini. Ah, lagi. Hey. Ada dong. Itu tim master. Yeah. Aduh. Mungkin mau dicek dulu sama Ki. Coba. Nih yang live ada yang live enggak nih? Nge-live atau tapping nih coba. Live. Cek dulu, cek ayo. Oke. Sangkain ya. Ada. Nih, cek. Oke, okay. Takutnya ada sesuatu. Takut disimpan apa-apa. Oke. Sini. Nih, sini terus muter, Mas. Nih. Udah kosong. Gimana ya? Boleh tunggu mentor tuh. Ingin sama enggak ada kan? Bah. Oke. Ini mau langsung aja tuh biar dia langsung aja ke sini. Iya. Kita nonton aja. Kita tonton sekarang. Oh, ya wis lah. Intinya malam ini Kiprana Lewu terima tantangan dari tim Master Matantu. Monggo Ki, kita di belakang ya Ki. Tapi jangan jahil. Oh, kan? Kok bisa begitu? Enggak, gitu. Tadi kalian nuduh saya jahil. Nah, ini akhirnya teman-teman jahil. Ada sesuatu nih. Akhirnya jahil nggak? Enggak. Serius? Yes, monggo, Mbah. Bener, Mbah, katanya nggak jahil. Tuh, yaudah. Tuh, Master yang mukanya ketawa kan? Yaudah. Mega, kita nggak jahil, ya. Ayo. Nih, pegang senter, biar kelihatan. Sini. Ya. Nih, tangan saya kosong ya. Nih, enggak ada apa-apa ya, yang saya sembunyiin. Ya. Sip. Aduh. Terus. Ini saksi. Saksi tuh. Udah. Wes. Foto. Enggak ada enggak di sini? Kita lihat aja. Barusan udah tak pastiin tuh enggak ada. Nih kalau saya kenapa-napa berarti kalian jahil nih. Oh, jahil kan? Nih. Sama dong berarti. Maaf ya, tadi. Saya mau minggir ini dulu nih. Aduh, oh, ini ketemu sandung lah. Kita lihat aja Kiprana Lewu. Ya. Oke. Okay. Gengs, saya coba manifestasiin. Saya coba mau deteksi dulu, beneran ada nggak? Ntar jangan-jangan saya dikerjain, di sini nggak ada, tentunya susah nari. Jangan di situ, ntar Mas Mantu dituduh ngerjain. Ya oke, tenang. Kamera. Ya. Nanti kalau ada yang jahil. Di sini nggak, di sini. Nggak usah khawatir, Geng. Ilah, menurut Tuhan, Muslim, Sol, bener nih, jahil nih. Semangat dong, enggak ada Ki ya. Saya dari tadi begini Ki, master nih dari tadi. Dari tadi diam Ki. Kalian di sini, jadi saya kelihatan tangan kalian. Curang nih. Eh, Ban. Hujan nih, saya enggak mau baju nih. Perasaan dari tadi kita nyimak aja, iya kan? Aki kan mental karena memang energi dari sini, bukan dari kita. Saya ada feedback dari sini nih. Enggak mungkin gitu. Ya udah kita di sini yuk. Ya, ikutin yang Kiprana bilang barusan. Kan dari awal pada saat saya nyampein. Biar kelihatan gitu. Lokasi mustika berjet api ini ditunggu sama sosok makhluk astral. Bahkan ini bisa dibilang
ada pintu gerbang sama rajanya jin ya, Pak? Paham, kalau makhluk astral bapaknya saya. Iya, makhluk astralnya di bawah saya, tapi ini ada yang lain nih. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Tuh ayo senyum. Senyum nih. Senyum. Ya, curang nih kalian nih. Malam ini lagi bersahabat. Ya udah gini aja. Tadi kan kipernya mintanya kita di sampingnya. Ya udah, kita di sampingnya. Mungkin gue capek kan? Enggak capek. Udah satu. Curang nih, jangan curang. Ini maaf nih, tokat saya taruh di bawah nih. Semua kita matiin dulu di sini. Biar enggak. Master. Ayo, Master mana nih? Master dicari. Master aja tertes. Udah, di situ. Oke. Di sini kelihatan di sini, kelihatan di sini, kelihatan di sini. Ya, kelihatan. Udah nih, saya mau tarik nih. Aman. Gengs nih, saya mesti waspada nih. Karena ini mereka jahil semua. Ini kenapa, Ki? Enggak biasa nih. Ini enggak biasa nih. Kok sembuhnya malah gini aja udah. Enggak, nih. Enggak kalau misalnya iya. Mau dilanjut atau mau nyerah? Ini kameramen kenapa tawa nih tumben? Enggak lucu aja jatuh habisnya. Kan. Kita enggak ngapa-ngapain, jujur aja. Saya enggak ngapa-ngapain. Pak. Masalahnya saya mata saya fokus di sini nih, enggak lihat ke kalian nih. Aduh, thanks, komen ya kalau misalkan mereka jahil komen ya. Komen. Enggak ada, enggak ada. Terus enggak ada. Gua licin. Sepatunya licin kali. Kurang fokus sih. Jujur. Bisa. Nah, barusan master nyampein pada saat Aki melakukan mau eksekusi. Itu ada dorongan energi yang mengakibatkan nah, wah jatuh karena licin hujan itu lagi hujan iya kan ya memang hujan licin kan ini kok kalikong nih kalian nih enggak, semut iya. Lagi kan aduh nih masuk lagi sini lagi kira-kira sanggup atau enggak ya, sanggup lah kalau cuma beginian doang kasih kesempatan enggak mbak sekali lagi kasih kesempatan sekali lagi tadi udah, dari udah. Tadi master sekali totonya 4 kali tadi berapa kali oh iya jangan diganggu yang penting saya jangan diganggu nih enggak ada yang mengganggu oh jadi master tetap ngasih sama disamain 4 kali ya. Tapi kalau misalkan 4 kali 4-nya enggak berhasil berarti gagal ye yeah. Soto ya yeah. Kita di mana ya guys saya gitu mah nonton ini lo jangan ada narik nih. Ini gagal loh ini. Sekali lagi ya. Iya, termasuk gagal tahu. Termasuk gagal loh Ki. Ya kan? Ini kan ketiga kali barusan. Aduh, ya kan? Baru sekali lah hitungannya. Gitu aja istirahat loh Ki. Langsung aja Ki. Ini gimana, Mbah? Masih lanjut enggak? Kan dulu dong. Waduh, kalau gagal udah gigi kan udah hitungannya 4 kali nih. Ini master barusan nyampe ini. Kalau ini gagal, lagi pulang. Kurang banget kalian tadi dari tadi gagal berkali-kali. Saya enggak suruh pulang. Ya wes, kasih kesempatan. Mas Soto, jangan ganggu. Ganggu. Jadi buat teman-teman di rumah yang nonton live-nya Master Patantu, tolong jangan ganggu ya. Bantu doa, coba. Kita bantu support juga. Kita nyampe. Kita fokusin. Ayo. Master di situ, Master. Fokus aja dulu. Master di situ, Master. Nah, ini kelihatan nih. Nah, di Master di situ tuh, lihat di depan itu, kelihatan. Tenang, Ki. Gimana, Ki? Lalu ngaso dulu lah. Oh iya, siap. Mendingan gue suruh narik ngangkat barang ya kan. Ketahuan kelihatan. Memang. Duh. Oh, oke, okay, berarti. Oh, ini dapat satu. Berarti ada satu lagi. Satu laginya. Gimana, ini kasih kesempatan lagi Mas. Ya, kesempatan. Udah lagi, udah. Itu Master gampang perasaan nanti. Mas, ini fokus lagi, fokus sih. Wah, ini ada pusaka mustika tanem nih. Apa? Dapat enggak? Dapat dong. Serius beneran? Oh iya kembar. Coba. Waduh, kembar ya, Pak? Kok bisa kembar sih? Iya. Lalu ada satu lagi nih. Ini taneman nih kayaknya nih. Ini master jahil nih, mau ngetes saya nih kayaknya nih. Enggak nih, ini master jahil nih. Enggak.
kurang nih. Kan Iprana kan bilang katanya Master Jaya. Tanya. Nah, saya yang nanya wes. Berarti Iprana juga nanti sama ngerjain. Ini sebenarnya Master udah tahu pada saat eksekusi yang di lokasi pertama. Aki Jaya kan. Jujur. Ini jadi kayak Aki itu ngasih energi di lokasi di mana musiknya itu ada. Jadi yang bikin Masra akhirnya apa? Terpental. Enggak biasanya soalnya Ki. Gimana? Jadi gitu juga. Iya, enggak biasanya Mas Lembar sampai. Enggak boleh Ki, enggak boleh. Jadi enggak bel ya? Jadi buat enggak. Enggak jadi gini aja itu enggak usah dipermasalahin. Ini Mas juga udah tahu. Master nyampein bahwa ternyata Ki Prana sama Mas Lembar memang itu jodoh. Dan mendapatkan barang yang Udah, niatnya ngetes juga. Nah di sini barusan Master juga ngetes juga. Ya udah sekarang tarik dari mustika yang ditanam nih. Udah sengaja ditanam nih, curang nih. Tuh kan. Ya tahu benar tanam. Kan kita baru datang juga kasih di bagian sini. Enggak, Master kan punya power sampai ngirim-ngirim dari jarak jauh nih. Gue nih. Udah sabar-sabar tenang. Iya ngos-ngosan gue. Lihat tuh kotor-kotor. Sama, tadi kita juga sama. Gak biasa aja Master jatuh-jatuh. Tapi gini loh Im, awal mulai yang iseng kan Jail kan Kiprana bukan kita. Itu lokasi dari jam 8, Jail sampai jam 9 jam bah. Nah kita udah di situ. Kalau lokasi dari jam 9 kan kalian harusnya udah ada di situ. Kan saya duluan di situ. Ini banyak banget. Tapi gini Ki, ini sebenarnya Master juga menghargai Aki. Ternyata memang Aki itu orang yang luar biasa. Padahal aslinya di lokasi ini sebenarnya memang ditunggu sama makhluk astral dan nggak sembarangan orang untuk narik benda yang ada di sini. Dan kebetulan Kiprana Lewu ini berhasil walaupun memang dikerjain sama Master Limbat. Enggak, nih demitnya ditaruh merah 5 di sini nih. Wah, udah oke. Berarti imbang ya, Mbak? Sama-sama ya. Imbang ya. Kosong-kosong. Enggak dong, satu-satu. Satu-satu ya, satu-satu. Tenang dong. Tar dulu. Kenapa? 2-1 dong. 2-1. Enggak bisa. Satu. Ya saya jailin di situ. Terus kedua, saya tahu kalian ngejailin saya nih. Nih, saya 2-1. Enggak tahu kok. Enggak tahu. Enggak tahu 2-1 berarti. Nah, tadi kan Aki pertama dapat mustika yang warna hijau itu tuh. Aku udah dapat satu. Seru dapat satu. Wah, tadi satu lagi nih minta Master. Curang kan. Lagi pikir dikasih. Jajannya apa? Jajannya apa? Dikasih Master. Ini aja deh. Ini yang berita tapi kasihin aja deh. Ya udah merah 5-nya saya tarik deh. Iya. Bukan, kalau misalkan ini nggak dikasih, ini mendingan ini aja. Oh, mau kasih persilakan? Oh, silakan. Oh, dikasih? Enggak. Jadi deal ya? Nggak aja pegang-pegang ya. Kalau megang-megang saya dapat, saya pegangin, kita, saya kantongin ya. Ya tapi jangan nyesel loh, kalau baru diemnya. Deal ya? Saksi ya guys nih. Ini live apa? Live. Saksi ya. Ya wes, coba. Siap. Nih tangan saya kosong nih. Siap. Nih. Oh, tonton di sini dong, saksikan dong. Enggak, entar dikira kita ngerjain. Enggak, ya kita diem kok. Cahaya. Tambah cahaya lagi nggak apa-apa, center lagi ya, saya megang center.
Anda kena prank. Iya. Dua satu kan? Itu master, sekongkol sama Kiprana ngeprank kita juga. Gue kira beneran dapet aja. Iya, kita udah. Wah, udah serius banget. Udah berapa menit, Bang? Ya udah. Berapa sih ini? Pokoknya udah gini aja, yang jelas malam ini kita udah ngasih tantangan buat Kiprana Lewu, dan Kiprana Lewu ternyata memang luar biasa dan berhasil mendapatkan mustika berzat api. Udah gitu aja ya. Iya, kita nyusun master aja. Terus gimana menurut kalian ilmunya KPL Kiprana Lewu? Yang jelas Kiprana Lewu kan bukan orang baru kemarin lah. Pasti semua yang di rumah orang yang luar biasa. Iya, udah tahu semua lah. Dan memang beliau itu sama master itu sebenarnya tuh bersahabat lah. Deket banget gitu loh. Iya, cuman tadi gua enggak sempat enggak terima Mas Ton. Ya udah, enggak terima. Ya Jangan lupa subscribe and comment juga share. Oh iya, jangan lupa tonton itu tuh. Kiprana Lewu. Subscribe juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Master. Mata. Udah biasa aja. Ya.